Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gading KNL, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melintasi Nagari Persiapan Simpang Tonang Utara, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Selamat. Untuk mengawali perjalanan kita, kita mulai dari kantor Wali Nagari Simpang Tonang. Selamat menyaksikan. Inilah jalan lintas Nagari Persiapan Simpang Tonang Utara, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Bila kita melintasi jalan ini, kita harus berhati-hati karena kondisi jalan saat ini sudah mengalami kerusakan. Jalan lintas Simpang Tonang Utara ini satu-satunya jalan untuk menuju pusat kecamatan maupun pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman.
Nagari persiapan Simpang Tonang Utara ini pemekaran dari Nagari Simpang Tonang berada di pinggiran Kecamatan Duokoto. Sumber kehidupan masyarakat Simpang Tonang Utara ini sebagian besar berkebun dan bertani. Masyarakat Simpang Tonang ini sangat dikenal dengan keramahannya dan suka bergaul dengan penduduk yang datang di luar kampung ini. Para pemirsa Gading KNL yang terhormat dan sanak saudaraku yang berada di Nagari Persiapan Simpang Tonang Utara ini, kaum-kaumku sesudena, mari kita tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Karena tema kita setelah ini menggali potensi Nagari. Terima kasih. Cantalata
maaf, dikarenakan cuaca tidak mengizinkan, kami tidak dapat melintasi jorong air dingin dan beberapa kampung lainnya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kita dapat dengan mudah menjumpai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.